Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat bergabung dengan acara live IG Bincang Santai bareng Pustakawan Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini akan ditemani dengan saya Asri Yuna dan juga rekan saya Kak Adilvia. Halo Kak Adilvia, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Oke. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman semua yang sudah bergabung dalam acara live IG hari ini. Apa kabar? Semoga baik ya. Semoga kesehatan, kebahagiaan, dan kemudahan selalu tercurahkan kepada kita semua. Amin. Alhamdulillah, senang sekali rasanya masih dapat berjumpa dengan teman-teman semua walaupun melalui daring. Walaupun hanya secara virtual melalui live streaming Instagram. Mengingat masih masa pandemi ya Kak, masih dalam masa PPKM. Walaupun sekarang masih masa PPKM dan kita diharuskan untuk mengurangi mobilisasi, tidak boleh keluar rumah kalau tidak mempunyai kepentingan yang amat sangat mendesak, kita itu tetap harus bisa produktif. Selain produktif, kita juga harus mengembangkan ilmu yang sudah kita miliki dan juga harus mengisi waktu luang yang kita miliki dengan hal-hal yang positif dan bermanfaat. Nah, salah satu yang dapat kita lakukan adalah dengan menulis. Nah, ngobrol-ngobrol soal menulis, kali ini kita akan membahas mengenai salah satu tool atau software yang berkaitan dengan menulis. Nanti tool ini bisa dimanfaatkan untuk mempermudah teman-teman semua menulis karya tulis ilmiah. Oke. Kali ini tema kita adalah tutorial menggunakan Mendeley. Untuk teman-teman sivitas akademika, pasti Mendeley ini sudah tidak asing lagi. Bahkan saya yakin teman-teman sudah pernah mengaplikasikan software Mendeley ini. Karena ini temanya belajar bareng, nanti teman-teman yang sudah pernah mengaplikasikan Mendeley itu bisa sharing pengalamannya di kolom komentar. Siapa tahu nanti pengalamannya itu bisa membantu teman-teman lain yang kesulitan menggunakan Mendeley. Untuk teman-teman yang belum mengetahui Mendeley itu apa, Mendeley itu adalah salah satu dari beberapa reference management services atau software. Nah, reference management services atau software ini adalah software yang digunakan untuk membantu untuk mengelola referensi, dokumen referensi. Nah, mengelola di sini itu dalam artian membantu untuk mencari, menemukan, menyimpan metadata, dan juga menemukan kembali saat kita membutuhkannya. Mengapa kita perlu menggunakan reference management software? Saat kita menulis karya tulis ilmiah, itu kan kita pasti memerlukan banyak sekali rujukan. Nah, nanti rujukannya itu dapat kita citasi. Dari rujukan itu nanti bisa berupa artikel, buku, paper, dan lain sebagainya. Nah, selain membuat reference, selain membuat citasi, kita juga harus membuat referensi atau bibliografinya. Akan pusing sekali ya Kak, kalau kita itu harus ngafal reference style yang banyak gitu. Iya, betul. Jadi dengan adanya software manajemen reference ini dapat memudahkan kita untuk menulis bibliografi dan juga citasi. Nantinya reference management software ini akan otomatis menggenerate citasi dan juga membuat bibliografinya. Banyak reference tool yang bisa kita pakai, contohnya seperti Mendeley yang nanti akan dijelaskan oleh Kak Dilva. Yang lain itu ada Zotero, EndNote, dan RefWorks atau lain sebagainya. Pada acara bincang santai bulan lalu bersama dengan Kak Anik dan juga Kak Habib, kita sudah belajar mengenai penggunaan Zotero. Nah, untuk teman-teman yang kemarin ketinggalan, itu nanti bisa melihat setelah acara program ini selesai. Silahkan melihat tutorial penggunaan Zotero, itu bisa dilihat dari Instagram maupun YouTube perpustakaan. Pada saat ini kita harus mengikuti live IG ini sampai selesai dulu ya. Oke. Langsung saja Kak Dilva, di sini saya akan menjelaskan dulu tentang sejarah Mendeley. Mendeley itu dirintis oleh Victor Benning, Jan Herhelt, dan Paul Vogler pada tahun 2007, kemudian dipublikasikan pada tahun 2008, kemudian pada tahun 2013 diakuisisi oleh Elsevier.
Nah, saat ini perangkat lunak Mendeley itu tersedia dalam dua versi, yaitu desktop edition dan juga institutional edition. Beberapa fitur yang menjadi andalan Mendeley antara lain, yang pertama, Mendeley itu dapat berjalan di Microsoft Windows, Mac, ataupun Linux. Mendeley juga bisa menampilkan metadata dari sebuah file PDF secara otomatis, dan juga ada fitur backup dan sinkronasi dari beberapa komputer dengan akun online. Kemudian di Mendeley ini juga ada free storage besar 2 GB. Kalau yang di Zotero kemarin itu kan free-nya hanya 300 MB. Di Mendeley ini kita punya jatah space gratis sebesar 2 GB. Jadi lebih besar ya teman-teman. Terus Mendeley ini juga bisa diintegrasikan selain di Microsoft Word, itu bisa di OpenOffice dan juga Libre. Banyak juga keunggulan-keunggulan Mendeley, nanti akan lebih disampaikan secara lengkap oleh Kak Dilva. Langsung saja Kak Dilva, mau mulai tutorialnya. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tutorial menggunakan Mendeley. Sebelumnya di sini kita belajar bareng ya, jadi misal ada kekurangan atau kesalahan, bisa teman-teman koreksi di kolom komentar. Langsung saja kita buka browser. Kita buka browser yang teman-teman punya. Di sini saya memakainya Google Chrome. Kita ketikkan download Mendeley. Ini kita pilih yang paling atas, download Mendeley Desktop for Windows. Ini sudah muncul, kita bisa pilih download Mendeley Desktop for Windows. Ditunggu sampai selesai. Pastikan teman-teman terhubung dengan internet ya. Kalau sudah selesai, bisa teman-teman langsung buka. Kita install bareng-bareng. Ini kita pilih yes, seperti menginstal software biasa. Kita pilih next, terus pilih agree, kita pilih next, kita pilih install. Ditunggu sebentar sampai 100%. Ini sudah ya teman-teman, kita klik finish. Nah ini, kalau sudah muncul kayak gini, pastikan teman-teman sudah memiliki akun Mendeley. Jika teman-teman belum memiliki akun Mendeley, bisa kita pilih klik register di pojok kiri bawah. Kita pilih yang use another account. Ini ketikkan email, pastikan email kalian aktif ya teman-teman. Kita pilih continue. Agak ngeblur ya. Sebentar ya teman-teman, ini agak ngeblur. Kita lanjutkan. Nama depannya kita isi. Kita passwordnya. Passwordnya itu huruf besar 1, terus dikasih angka ya teman-teman. Kita pilih register. Kita pilih continue Mendeley. Kayak gini sudah berhasil bikin akun, kita balik lagi ke aplikasi Mendeley-nya. Kita masukkan email yang tadi kita daftar. Kita masukkan passwordnya.
lalu kita sign in. Ini sudah berhasil membuat akun. Ini interface Mendeley. Ini ada 3 kolom ya teman-teman. Nah, kolom kalau diibaratkan perpustakaan, kolom yang sebelah kiri itu bisa dikatakan sebagai rak buku. Nah, kalau yang kolom tengah ini bisa kita ibaratkan sebagai buku-buku yang kita miliki, koleksi-koleksi. Nah, kalau yang sebelah kanan, kolom sebelah kanan ini merupakan isi buku dari koleksi kita. Jadi nanti di sini di kolom sebelah kanan itu ada detail informasi seperti pengarang, penerbit, dan abstrak, dan lain-lain. Kemudian kita coba untuk menambahkan referensi ke Mendeley. Ini ada berbagai cara. Nah, di sini saya akan mencoba untuk cara manual. Saya memiliki buku. Nah, ini caranya, pilih menu add. Pilih menu add, kemudian kita pilih ini, pilih add entry manual. Di sini type-nya kita pilih sesuai dengan yang teman-teman miliki. Nah, di sini saya punya buku, pilih yang book. Kemudian untuk judul kita ketikkan. Di sini saya punya buku berjudul Smart Writing. Kemudian penulisnya, jangan sampai salah untuk mengetikkan nama penulis. Kemudian untuk tahunnya juga diisi. Halaman nggak diisi nggak apa-apa ya teman-teman. Ini yang wajib diisi itu judul buku, penulis, tahun, publisher. Publisher itu penerbit, kita ketikkan. Karena nanti kalau publisher-nya nggak diisi, nanti di daftar pustaka tidak lengkap. Iya, nggak muncul publisher-nya ya, Kak? Nah, ini. Kotanya juga diisi ya, teman-teman, biar muncul di daftar pustaka. Oke, jadi tadi yang harus diisi ada judul buku, pengarang, tahun, kota, dan juga penerbit. Iya, betul. Oke. Kalau yang lain nggak diisi, nggak apa-apa, nggak wajib. Kita klik save. Nah, ini koleksi kita, referensi yang kita miliki. Kalau kita klik di sini akan muncul detail informasi di kolom sebelah kanan. Ini ada tahun, publisher. Kemudian kita akan mencoba untuk menambahkan file PDF. Jadi kalau teman-teman tidak punya buku fisiknya, misalnya teman-teman punyanya file softwarenya, kita bisa langsung menambahkan ke Mendeley. Caranya, kita pilih menu add, kemudian pilih yang add file. Nah, ini di sini saya punya artikel, kita pilih yang ini, kita klik open. Nah, di sini sudah langsung masuk, otomatis masuk, judulnya juga sudah masuk. Ini judulnya dalam menyikapi. Pengarangnya juga sudah masuk, tahunnya juga, dan halamannya juga. Ini sudah otomatis masuk semua informasi di sini. Tidak perlu memasukkan secara manual. Kemudian, kita akan mencoba untuk menambahkan folder. Jadi, misalkan teman-teman punya folder di komputer teman-teman, kalian tidak perlu menambahkan satu per satu filenya, jadi bisa langsung menambahkan langsung dalam satu folder. Caranya, pilih menu add, kemudian pilih add folder. Nah, kita cari folder yang teman-teman punya di komputer. Ini saya punya folder namanya jurnal. Otomatis folder yang di dalam jurnal tersebut bisa masuk, langsung masuk ke sini. Ini ada judulnya, pengarangnya, nama jurnal, tahun, abstrak, sudah lengkap semua ya teman-teman ini. Kemudian, ya kita bisa juga
mencari referensi melalui internet. Jadi misalkan teman-teman tidak punya filenya, tidak punya bukunya, teman-teman bisa mencari sumber referensi melalui internet langsung. Caranya, kita pilih menu tools, lalu kita klik install web importer. Nanti kita akan langsung menuju ke sini. Ini bisa teman-teman langsung klik get web importer for Chrome. Bisa langsung klik yang tambahkan ke Chrome, add extension. Ini sudah berhasil. Kalau sudah berhasil, nanti di pojok kanan atas ini ada icon Mendeley ya teman-teman. Nah, kita juga bisa menambah referensi melalui database G-Store. Kita buka database G-Store dulu melalui web perpustakaan lib.uin. Suka ini, kita buka melalui web perpustakaan ya teman-teman. Kita pilih yang e-book dan e-journal. Karena di sini saya menggunakan koneksi internet UIN Sunan Kalijaga, jadi saya pilih ya. Nah, di sini kita cari yang database G-Store. Kita klik e-journal. Nah, di sini bisa kalian ketikkan kata kunci. Misalkan saya mau cari literasi information. Nah, di sini ada beberapa artikel, kalian bisa pilih. Misalkan pilih ini dua ya teman-teman, saya pilih dua. Kemudian di sini ada menu export selected citation, kita klik, kemudian pilih yang export RIS file, kita pilih ini. Ini sudah ke-download filenya dalam bentuk RIS. Kemudian kita kembali lagi ke aplikasi Mendeley. Di sini belum muncul ya teman-teman. Gimana biar caranya munculin? Caranya bisa kita klik sinkron, sync. Kita pilih add. Lalu kita masukkan file yang sudah kita download tadi. Kita klik open. Otomatis sudah muncul. Tadi kita ambil dua referensi. Ini juga sudah muncul dua referensi. Judulnya sudah otomatis tercantum. Nah, di sini tipenya jurnal artikel, judulnya digital literasi, dan autornya Erlan Ham. Sudah sesuai ya teman-teman. Kemudian kita juga bisa mencari selain Digistore, kita juga bisa mencari melalui Google Scholar. Nah, kita menuju ke Google Scholar dulu ya teman-teman. Kita klik yang ini, yang paling atas. Sebelum mencari, pastikan teman-teman menyeting dulu di menu pengaturan. Kemudian pada menu pengelola bibliografi, kalian pilih tampilkan link untuk mengimpor pernyataan ke. Nah, di sini ada pilihan, kalian teman-teman bisa pilih yang refmen. Lalu klik simpan. Coba kita akan mencoba misalkan psikologi pendidikan. Ini ada beberapa hasil yang muncul. Teman-teman bisa langsung misalkan kita mau milih yang psikologi pendidikan oleh PS Rahmat. Nah, di sini ada menu impor ke Rahman di bagian kanan bawah ini ya teman-teman. Kita klik. Lalu nanti otomatis akan ke-download dalam bentuk RIS. Kemudian kita bisa kembali lagi ke aplikasi Mendeley-nya.
Kemudian kita pilih add. Kita masukkan file RIS tadi yang kita sudah download melalui Google Scholar. Kita klik open. Ini otomatis muncul di Mendeley. Psikologi pendidikan ini sudah sesuai ya teman-teman. Tipenya dalam bentuk buku, judulnya Psikologi Pendidikan, dan pengarangnya P. Rahmat. Publisher-nya Bumi Aksara. Kemudian di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari referensi tanpa mendownload artikelnya. Di sini coba saya akan mencari artikel melalui Indonesia One Search. Ini sudah muncul, kita klik. Nah, ini ketikan kata kunci yang kalian mau cari. Misalkan manajemen perpustakaan. Ini ada beberapa hasil dari manajemen perpustakaan. Kita tidak perlu, kalau mau memasukkan ke aplikasi Mendeley, kita tidak perlu mendownload semua ini ya teman-teman. Kita bisa menggunakan Mendeley Web Importer. Caranya, klik plugin yang tadi kita sudah install di bagian pojok kanan atas, icon Mendeley ini, kita klik. Ini ada beberapa hasil. Nah, kita bisa milih salah satu. Misalkan saya pilih ini dan ini, dua, Andi Prastowo dan Tasa HS. Kita klik Add to Mendeley. Nanti kalau sudah berhasil, ini ada tanda checklist di pojok kanan bawah. Kita kembali ke aplikasi Mendeley. Ini belum muncul ya teman-teman. Caranya munculin, kita harus menyinkronkan dulu dengan cara klik sync. Ini sudah muncul manajemen perpustakaan sekolah oleh Andi Prastowo dan manajemen perpustakaan sekolah oleh Lasa HS. Kemudian, oh ya, kita selain itu kita juga bisa mencari referensi melalui web Mendeley. Jadi ini merupakan salah satu kelebihan menggunakan Mendeley ya teman-teman. Kita bisa mencari referensi di Mendeley web. Kita pilih yang sign in. Nah, ini di sini kita bisa mencari artikel atau jurnal atau apa sumber referensi yang lain. Di sini kita ketikkan kata kuncinya. Misalnya information management. Kita cari. Oh, di sini tidak perlu mendownload artikelnya. Jadi teman-teman bisa langsung menambahkan artikel yang kita cari ke dalam Mendeley. Contohnya ini information management oleh Deadlord B. Nah, ini kalau kita mau masukkan ke Mendeley, teman-teman bisa langsung klik Add to Library yang di bagian bawah kiri. Kita klik. Coba cari yang lain ya teman-teman. Kita pilih yang ini, Add to Library. Kita ambil yang lagi. Sudah, ini sudah kita masukkan ke Mendeley. Coba kita buka Mendeley-nya. Seperti biasa kita sinkronkan dulu ya teman-teman. Nah, ini sudah masuk yang tadi kita cari di Mendeley Web. Ini evaluation and design, ini komplit ya teman-teman, sudah lengkap, ada pengarangnya, nama jurnalnya, abstraknya, DOI dan ISSN. Selanjutnya, oh ya teman-teman, kita juga bisa menyinkronkan aplikasi Mendeley ini ke dalam Mendeley Web. Jadi misalkan teman-teman tidak membawa laptop, teman-teman bisa membuka akun Mendeley kalian di web Mendeley. Caranya,
kita klik all document, klik kanan, kita pilih edit setting. Ini di checklist kita pilih save dan save. Ditunggu sebentar sampai 100%. Kemudian kita buka web Mendeley, Mendeley webnya. Kita pilih yang ini. Kita pilih sign in. Ini sudah otomatis masuk ke akun kita. Kita pilih yang library. Mohon maaf ya teman-teman, ini gambarnya buram, jadi nanti akan saya ulangi. Mungkin diulangi dari tadi Kak, cara sinkronisasinya, karena tadi ada pertanyaan dari Kak Mustahari, gimana cara sinkronisasinya? Dijelasin ulang aja dari sinkronisasinya. Nanti coba. Saya ulangi untuk cara menyinkronkan aplikasi Mendeley ke web Mendeley. Caranya, pilih di menu All Document, klik kanan. Nah, ini ada beberapa menu, kita pilih yang Edit Setting. Untuk yang sinkron, ini kita checklist, kemudian pilih Save and Save. Ditunggu sebentar. Nah, sudah, kita langsung menuju ke web Mendeley. Kita ketikkan alamatnya Mendeley web. Kita pilih yang paling atas. Kita langsung pilih yang sign in. Ini sudah otomatis masuk ke akun kita ya, teman-teman. Kita pilih yang library. Ini otomatis referensi-referensi yang ada di aplikasi Mendeley otomatis masuk ke Mendeley webnya akun kita. Jadi teman-teman bisa membuka akun Mendeley teman-teman di mana saja tanpa harus membawa laptop, tanpa harus menggunakan aplikasi Mendeley. Kemudian kita akan membuat sitasi di Microsoft Word, sitasi dan daftar pustaka. Caranya, kita kembali ke akun Mendeley. Kita pilih menu tool dan install MS Word plugin. Nah, ini sudah berhasil. Coba kita buka Microsoft Word-nya. Di sini untuk memastikan Mendeley-nya sudah terinstall di Microsoft Word atau belum, kita bisa mengeceknya melalui menu reference. Kalau di sini sudah ada ikon Mendeley, berarti Mendeley sudah terinstall di Microsoft Word kita. Kemudian kita bisa langsung menulis, misalkan literasi informasi adalah bla bla bla. Kita masukkan citasi, insert citation. Kita ketikkan buku yang kita kutip. Misalnya kita mengutip di sini ya teman-teman. Ini, kita klik langsung klik OK. Ini sudah muncul ya teman-teman citasinya. Oh ya, kalau ini citasi body note. Nah, kalau teman-teman mau menggunakan citasi footnote juga bisa. Caranya, kita klik nama pengarangnya, kemudian pilih menu reference, di menu style kita klik, lalu kita pilih Chicago Manual of style yang full note. Kalau misalnya di Microsoft Word teman-teman tidak ada yang full note, teman-teman bisa pilih more style. Nanti di sini ada Chicago Manual Style Edition yang full note, dipilih use this style.
otomatis berubah jadi angka 1 ya teman-teman. Dan di bawah juga otomatis ada footnote-nya, tercantum informasi-informasi dari referensi yang kita kutip. Kemudian kita coba lagi. Manajemen perpustakaan adalah bla bla bla. Kita coba lagi insert station. Manajemen. Nah, kita pilih yang ini coba ya teman-teman. Ini otomatis berubah jadi angka 2 dan di bawah juga otomatis terdapat informasi-informasi dari referensi yang kita kutip. Ini judulnya Information Management karya Brian Gerlach. Selanjutnya kita akan mencoba membuat daftar pustaka. Bentar ya teman-teman, ini gambarnya blur. Ya, sepertinya kurang fokus, Kak. Untuk daftar pustaka, kita bisa langsung membuatnya otomatis, tidak perlu menulis satu-satu referensi yang kita punya. Untuk caranya, kita klik menu reference dan insert bibliografi. Ini sudah otomatis referensi yang kita kutip di atas tadi langsung masuk ke daftar pustaka. Ini stylenya juga bisa dirubah ya teman-teman. Ini merupakan style Chicago manual. Kalau misalnya kita mau pakai yang lain, kita bisa pakai style, misalnya saya coba American Psychological. Nanti berubah ya teman-teman format daftar pustakanya tergantung style apa yang kita pilih. Ya, style apa yang teman-teman pilih. Jadi ini sama saja, enggak ada yang salah, enggak ada yang benar. Tergantung teman-teman mau pakainya apa. Kemudian kita coba akan membuat folder di dalam Mendeley. Jadi misalkan teman-teman mau sedang mengerjakan skripsi, tapi biar mudah dalam mencari referensi yang ada di Mendeley, teman-teman bisa membuat folder di dalam Mendeley. Caranya, teman-teman bisa create folder. Ini diberi judul Mendeley misalnya. Sudah ya teman-teman, kita klik foldernya. Di sini foldernya masih kosong karena baru kita buat. Sekarang kita add filenya. Kita pilih add seperti yang tadi di awal, kita klik add. Kemudian kalau teman-teman punya profilnya, kalian bisa langsung pilih. Ini saya pilih yang ini. Di sini kita bisa langsung tahu judulnya apa, pengarangnya siapa, dan tahun berapa. Kemudian mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, terima kasih sekali Kak Diova yang sudah memaparkan tadi tentang tutorial penggunaan Mendeley. Nah, untuk teman-teman, silahkan yang mempunyai pengalaman atau yang mempunyai pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar. Ini sifatnya ngobrol santai aja sih teman-teman, jadi feel free dan bebas nulis di kolom komentar tentang Mendeley. Ya, kalau tadi penjelasan saya ada yang kurang atau yang salah, bisa ditambahkan melalui kolom komentar ya teman-teman. Oke. Oh ya, sambil nunggu pertanyaan, begini Kak, tadi kan sepertinya ada sedikit yang lupa kita jelaskan. Tadi kan di awal disebutkan bahwa Mendeley ini bisa diaplikasikan di Windows, Mac, dan juga Linux. Nah, untuk
tutorial kali ini kita menggunakan Windows ya, Windows 10 ya, gitu teman-teman. Nah, di sini saya juga mau bertanya sih Kak, karena saya juga baru beberapa kali pakai Mendeley. Saya itu mau ini. Tadi kan tutorialnya itu pakai Chrome. Iya. Itu bisa dipakai pakai browser lain ya sih Kak? Kayak apa sih? Firefox atau Internet Explorer gitu bisa enggak? Bisa. Aplikasi Mendeley ini bisa diaplikasikan melalui web Google Chrome, Mozilla Firefox atau yang lain yang teman-teman punya. Tapi kalau di sini saya pakainya Google Chrome. Jadi saya praktekannya menggunakan Google Chrome. Jadi bisa tetap kompatibel pakai Chrome, pakai Firefox gitu ya. Begitu teman-teman. Dari untuk yang bulan kemarin kan kita bahas Zotero. Nah, saat ini kita bahas Mendeley. Kalau teman-teman kemarin mungkin udah ada yang mempraktekkan pakai Zotero, itu bisa nggak sih Kak data-data yang di Zotero itu diimpor ke Mendeley? Mendeley bisa diekspor ke Mendeley. Tapi berhubung di sini saya tidak punya aplikasi Zotero, jadi saya cuma bisa menjelaskan langkah-langkahnya saja. Oke, silakan Kak. Siapa tahu nanti ada teman-teman yang ingin mencoba mengekspor data dari Zotero ke Mendeley. Untuk mengimpor data yang ada di bertukar data dari Zotero ke Mendeley, teman-teman bisa pilih menu tools, kemudian pilih option. Di sini ada beberapa menu. Teman-teman bisa pilih menu Zotero. Di sini berhubung saya tidak punya software aplikasi Zotero, jadi belum bisa menyontohkan secara detail. Jadi nanti saat kita pilih menu Zotero ini, di sini ada menu Zotero Integration. Itu bisa kalian checklistkan, kemudian bisa kalian pilih OK. Nanti data yang dari Zotero bisa masuk ke dalam Mendeley. Oh, seperti itu. Ternyata ya, cukup mudah juga ya Kak caranya. Kalau kita kemarin udah install Zotero, kemudian kita install lagi Mendeley, itu kira-kira bakal ada crash nggak Kak? Nggak bisa. Tetap bisa digunakan ya, secara bersamaan ya? Iya. Oke. Baiklah teman-teman, silakan kalau masih ada pertanyaan bisa langsung dituliskan di kolom komentar. Atau ada ide untuk acara live IG Bincang Santai Perpustaka, Bincang Santai bareng Pustakawan bulan depan, ingin ingin diskusi tentang apa, bisa dituliskan di kolom komentar. Kalau ada yang kurang jelas bisa komen di kolom komentar ya teman-teman. Iya, betul sekali. Oh ya, tadi kan yang di Mendeley itu free space-nya itu kan 2GB. Iya. Itu bisa di-upgrade enggak, Kak? Bisa, nanti bisa pakai yang premium kalau mau lebih dari 2GB. Tapi bayar ya? Iya. Oke. Tapi 2GB itu udah lumayan sih, Kak. Iya, sudah gede. Iya. Coba saya cek dulu di Instagram ada pertanyaan atau enggak. Oh ya, dari Kak Yusti Fari Jalma Krufi. Live-nya di post ya Mbak, soalnya telat tadi. Siap, insya Allah nanti live IG-nya akan di repost. Nanti bisa di rewatch, bisa ditonton ulang di Instagram maupun di YouTube. Untuk yang belum tahu, YouTube-nya perpustakaan itu kita, nama channel-nya adalah Sukalib. Nanti insya Allah akan dipost di situ. Seperti itu Bapak. Masih ada yang ditambahkan lagi Kak mengenai Zotero-nya? Atau kita mau coba cari referensi di web lain? Oh boleh, boleh, boleh. Tadi kan baru kayak G-Store, Google Scholar, dan lain sebagainya ya. Coba kita lebih banyak praktek, lebih baik. Kita cari yang di database. Coba kalau itu Kak, dari jurnal yang UIN.
Oh ya, jurnal UIN. Coba ya, kita masuk ke koleksi digital, kita masuk e-jurnal UIN suka. Ini kita pilih. Saya kita pilih ada dan ilmu budaya. Kita pilih yang, misalnya kita pilih ini, view jurnal. Kita pilih salah satu jurnalnya. Ini langsung muncul, kita klik icon window yang sebelah kanan ya teman-teman, kita klik nanti kita checklist ini, kemudian kita klik add to Mendeley. Ditunggu sebentar, tergantung koneksi. Nah ini kalau misalnya sudah berhasil, ada tanda checklist di sebelah pojok kanan, langsung kita menuju ke menu Mendeley, aplikasi Mendeley. Di sini belum muncul, kita sinkronkan dulu dengan klik sync. Ini sudah muncul judul artikelnya, judul jurnalnya, kita klik. Di sini muncul judulnya, tipe referensi jurnal artikel dan pengarangnya juga sudah muncul. Abstraknya juga muncul. Lengkap ya teman-teman ini. Oke, berarti bisa ya Kak dari jurnal yang dari ini juga. Bisa. Jadi tadi Zotero itu bisa menambahkan file secara manual, bisa juga dari file lokal yang ada di komputer, ya, bisa juga dari internet, dan juga yang merupakan kelebihannya itu bisa dari web Mendeley. Oke, dari ini ada masukan dari Kak Teguh Pras 99. Bulan depan bahas tentang plagiarisme ya Kak. Oke, insya Allah nanti akan kami agendakan ya Kak untuk plagiarismenya. Semoga bisa terwujud. Semoga PPKM-nya segera berakhir dan kita juga bisa full WFO. Jadi kita bisa melakukan acara rutin seperti biasa. Karena bulan kemarin kita emang juga udah off juga ya Kak live IG-nya. Semoga bulan depan September kita bisa ngangkat tema itu. Jangan lupa ikut lagi ya Kak. Ada lagi Kak Dilva yang mau ditambahkan? Untuk teman-teman yang mau bertanya, boleh banget nulis di kolom komentar, silahkan. Sebenarnya kalau sama kayak Zotero, apa dibandingkan dengan Zotero itu sebenarnya langkah-langkahnya itu hampir sama ya Kak? Iya sama, cara menambah filenya juga sama, cuma mungkin ada fitur-fitur yang berbeda. Dari space-nya juga. Iya, okay. Ukurannya kalau Mendeley lebih besar, 2 giga. Kalau yang Zotero 300 MB, seperti itu. Sebenarnya opsional sih teman-teman, kita lebih enak itu pakai yang mana. Keduanya atau bahkan beberapa RMS itu fungsinya itu sebenarnya sama, cuman kita lebih nyaman ke yang mana, silahkan dipakai. Baiklah, seperti itu tadi ya teman-teman, ternyata RMS Mendeley itu sangat banyak fitur kelebihannya dan juga banyak sekali fitur yang bisa kita gunakan untuk mempermudah kita menulis citasi dan juga reference list. Karena sebenarnya untuk menulis karya tulis ilmiah itu sangat rentan sekali ya Kak, kalau misalnya kita salah tulis atau salah
ngetik itu kan pasti kita bisa kena plagiarisme gitu betul. Juga ya. Nah teman-teman, dengan adanya RMS ini kita bisa memperkecil kemungkinan untuk melakukan kesalahan pengetikan format style seperti itu. Untuk Mendeley ini juga bisa diakses secara gratis juga ya kak. Iya. Tadi bisa nambah, semisal mau menambah space-nya. Oke, saya cek di Instagram dulu. Oke, dari Ibu Mustari Ambo. Apa bedanya dengan sistem manajemen citasi bawaan Word yang sudah ada? Jadi kak, yang ini tadi kan kita menjelaskan Mendeley. Nah, sebenarnya di Microsoft Word itu kan juga ada citasi bawaannya di menu reference. Nah, itu. Perbedaannya itu apa? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan lain? Sambil saya akan menjelaskan. Oke. Okay. Ini yang menurut saya tahu, yang menurut saya ya, kalau misalkan ada yang salah bisa dikoreksi. Kalau kelebihannya, kalau di oke, mohon maaf ya kak. Sedang burem. Oke, silakan Kak Dilva. Kalau di web Mendeley tadi kita bisa memasukkan data-datanya secara online tanpa harus mendownload. Seperti yang tadi sudah kita jelaskan bareng-bareng, kita bisa memasukkan ke sini secara online tanpa harus mendownload filenya, soft filenya. Nah, ketika kita sudah memasukkan referensi ke dalam sini, otomatis di insert citation yang punya Mendeley ini sudah tercantum referensi-referensi yang tadi kita punya di Mendeley-nya. Jadi kita tidak harus punya soft file-nya. Misalkan di sini tadi kan kita mencari melalui e-journal UIN Suka dengan judul Perilaku Mahasiswa Ilmu Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga. Nah ini kita nggak download soft filenya, bisa langsung masuk ke Mendeley dan bisa langsung menuju ke Microsoft Word. Jadi misal kita ketikkan perilaku mahasiswa ilmu perpustakaan, ini kita bisa langsung memasukkan citasi yang tadi kita sudah download. Nah, di sini sudah langsung muncul pengarangnya dan tahun terbitnya. Walaupun kita tidak punya soft file-nya. Kita juga bisa mengganti menjadi footnote dengan cara pilih yang Chicago Manual yang full note. Ini sudah berubah. Oke, kita selain itu misalkan ini sudah ada penjelasannya, pengarangnya Silmi Afkarina, judulnya Perilaku Mahasiswa. Selain itu, jika kita menggunakan aplikasi Mendeley, kita bisa menyinkronkan aplikasi Mendeley di web Mendeley. Jadi misalkan teman-teman tidak membawa laptop, teman-teman bisa langsung membuka akun Mendeley teman-teman melalui browser, web browser. Jadi bisa menggunakan laptop lain, tidak harus menggunakan laptop sendiri. Itu salah satu kelebihannya. Oh.
mohon maaf sekali Bapak, tadi saya megangnya bisa Pak. Ternyata Bapak Mustari Ambo. Mohon maaf ya Pak. Terima kasih atas pertanyaannya dan terima kasih sudah bergabung Pak dengan acara kami. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya hari ini. Seperti yang kita tahu banyak sekali RMS tools. Nah, teman-teman bisa memilih mau menggunakan apa senyamannya kita, karena memang semua aplikasi itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke. Nggak terasa sudah hampir 1 jam kita bersama ngobrol-ngobrol santai. Kami mohon maaf apabila teman-teman apabila kita melakukan ada kesalahan teknis tadi seperti blur atau lain sebagainya, mohon maaf sekali karena keterbatasan jaringan juga. Mohon maaf. Nanti teman-teman bisa memutar kembali video ini di IG maupun di YouTube. Insya Allah akan kami posting segera setelah acara ini selesai. Seperti itu. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam memandu acara live IG ini. Semoga diskusi kita tadi bisa bermanfaat bagi kita ke depannya. Amin. Oke. Kalau teman-teman bisa, kalau teman-teman ada kesulitan dalam menjalankan aplikasi Mendeley, teman-teman bisa menghubungi kami melalui Instagram Perpus atau komen di YouTube-nya Perpus. Atau nanti bisa komen di kolom komentar video yang kita upload ini. Yeah. Insya Allah nanti kita akan mereply atau bahkan bisa kita up untuk postingan selanjutnya. Seperti itu. Begitu saja teman-teman, terima kasih sudah bergabung. Sampai berjumpa lagi di acara bulan depan. Jangan lupa untuk ikut lagi. Terima kasih. Tetap jaga imun, tetap patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.